terkait dengan COVID-19, Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan masa normal ini ternyata masyarakat sudah merasa tidak ada masalah. Ini sangat berbahaya bagi kita karena saat ini kita mulai naik terus dan kita khawatir akan menjadi masuk dalam gelombang kedua. Saat ini angka reproduksi penularan yang dulu sempat menjadi 0, nilainya 0,34, artinya sudah hampir praktis tidak ada penularan. Saat ini angkanya 2,8, hampir mencapai 3. Jadi ini hati-hati untuk kita semua, kurangi kerumunan, jangan buat pesta, jangan buat hadiri hal-hal yang tempat berkerumun, pakai masker, cuci tangan, dan ini paling penting karena kita jangan sampai lengah, sehingga biasanya gelombang pertama itu lebih kecil, gelombang kedua datang itu lebih tinggi daripada gelombang kedua kalau kita ada di pantai. Jadi itu kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian dan kebersamaan kita untuk menjaga Kabupaten Mimika ini menjadi lebih baik.